Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Selamat datang teman-teman semua di kuliah kita pagi ini, kuliah pertama kita Project Management. Sebelumnya saya mohon maaf, tadinya kita plannya mau pakai Microsoft Teams, cuma entah kenapa tadi saya ada bermasalah, tidak bisa login ke Microsoft Teams-nya, jadi kita mau menggunakan plan B, menggunakan Zoom. Oke. Sebelumnya mungkin saya minta tolong sebentar teman-teman dibuka videonya biar saya bisa lihat teman-teman semua. Karena kita ini ada 31 orang, tapi sebenarnya ada 39 yang di daftar kelas saya, cuma kita mungkin di 31 yang apa-apa. Oke. Ada Mbak Siva, ada Mbak Lutfi, Mbak Zahra, ada Mas Ilyasa, Mas Taufik, Mas Fahmi. Oke. Siap. Oke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ada yang dari Jakarta enggak? Minggu depan berarti nggak bisa jalan-jalan ya? Di lockdown lagi. Oke. Kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran kuliah kita dan juga untuk kesehatan kita sendiri. Dan juga mudah-mudahan pandeminya bisa segera berakhir. Oke. Berdoa menurut agama percaya masing-masing, persilakan. Oke, berdoa selesai. Ini teman-teman semua berarti udah tahun keempat ya kalau kuliahnya ya. Baru semester 4, Pak. Semester 5. Semester 5 ya. Oh, ini berarti mata kuliah semester 5 ya. Berarti tahun ketiga. Oke. Tapi masih ada praktikum berarti. Masih ada, Pak. Praktikumnya gimana caranya kalau online? Keren juga ya. Siap. Oke. Sambil kita jalan. Ini nggak ada lagi yang ingin masuk ya. Oke. Saya share screen. Oke. Sudah kelihatan ya presentasinya? Sudah, Pak. Oke. Slide show. Oke. Kita kuliah online hari ini, pertemuan pertama tentang project management. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Galih Purnomo Fitrianto. Saya dari dulu di STT tahun 2001, lulus 2006, juga melanjutkan kuliah di MBA ITB 2014 sampai 2016. Nah, saya sebenarnya adalah masih karyawan di Telkomsel. Jadi saya ada dosen luar biasa untuk mengajar project management. Saya kerja di Network Operation Quality Management di Jawa Barat, bulan di Bandung, dari tahun 2006 sampai saat ini. Dan aktivitas saya
selain di Telkomsel ya, saya mengajar di tahun dari tahun lalu di 2019 mengajar project management. Dan juga saya adalah profesional Scrum Master. Teman-teman jika ada yang tahu Scrum ya, dan saya adalah Scrum Master-nya. Ini WA saya dan juga alamat email dan juga Facebook dan Instagram-nya. Selanjutnya, ini beberapa mungkin karena kita kuliah di project management, jadi ini ada beberapa pengalaman project saya selama saya di Telkomsel. Pertama adalah project leader untuk informasi Metro E di Telkom, terus juga ada pembangunan aplikasi Android, dan juga project leader untuk West Java Naru, dan semuanya kebanyakan di Telkomsel. Untuk project-project, terutama yang project-project telekomunikasi ya. Oh ya, ini ada rules-nya di kuliah kita hari ini. Seperti biasa ya, kehadiran minimal 5%. Kehadiran online, ya kalau bisa paling telat 15 menit. Dan juga untuk kuliah kita, karena kita online, jadi kehadirannya saya akan bikin setiap hari kita ada kuis di LMS. Mungkin teman-teman juga nanti setelah kuliah ini selesai bisa menjalankan kuisnya. Itu mungkin sampai jam, nanti kuisnya dibuka sampai tengah malam ini, dari sekarang ke tengah malam ini. Dan setiap hari, setiap kuliah kita akan ada kuis, karena itu juga salah satu bukti syarat kehadiran teman-teman semua selain dari Zoom. Dan terus juga nanti ada tugas, dan nanti saya mungkin akan menunjuk ketua kelas ya. Ini saya akan menunjuk ketua kelas di akhir kuliah ini. Dan nilai kita, nah ini nilai kita UTS, bobot nilainya UTS itu 20%, UAS 20%, dan kuis tugas itu 50%. Kuis tugas dan lain-lain ya 50%. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah ini model belajar kuliah online, jadi bisa mungkin nanti memang seperti biasa saya sudah maro materi kuliahnya di LMS, mungkin teman-teman bisa langsung baca dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Dan nanti kita di pas kuliah itu mungkin nggak terlalu lama, saya menginvestasi materi kuliah, dan kalau teman-teman juga ada pertanyaan dan ingin diskusikan, silakan di kuliah atau mungkin bisa di forum LMS atau bisa tanya juga di grup WA. Dan mungkin menyelesaikan tugas tepat waktu ya, karena saya kasih jam waktunya seharian untuk kerjain kuisnya. Kuisnya juga biasanya semuanya pilihan ganda, semuanya sebagai syarat untuk kehadiran teman-teman juga. Oke, nah berikutnya tentang outcome atau apa sih harapan yang dari ya, ada yang masuk silakan. Harapan teman-teman semua, harapan untuk teman-teman belajar mata kuliah manajemen project ini. Jadi ini sebenarnya baru ya. Jadi untuk program teknik telekomunikasi ada manajemen project. Kenapa? Karena kalian juga nanti saat kuliah nanti, saat nanti bekerja misalkan, atau mungkin juga beberapa usaha, tidak lepas dan pasti akan ketemu namanya manajemen project atau proyek tertentu ya, karena nanti juga dalam pekerjaan di telekomunikasi itu banyakkan tuh based on project. Jadi diharapkan teman-teman semua setelah lulus dari Telkom University ini udah punya pemahaman basically tentang bagaimana sih menjalankan suatu project, apa yang teman-teman harus lakukan
partnya seperti apa. Nah itu makanya di sini sudah diajarkan konsep dasar tentang manajemen project. Apa sih? Yaitu mencapai objektif project, tempat, kualitas, waktu, dan biaya. Teman-teman juga bisa mengerti, minimal tahu tentang seperti apa organisasi project, terus gimana plan penyelesaian project. Juga bisa mampu mengendalikan dan penyelesaian project. Sebenarnya di manajemen project ini, kita belajar sebagai seorang manager. Jadi sebagai seorang pimpinan project, dan juga mengerti tentang seluk-beluk project. Oleh karena itu, makanya banyakkan nanti pengertian tentang pos. Kita akan kuliah sini tentang, saya akan banyak ngasih beberapa studi kasus, pengalaman-pengalaman saya waktu mengerjakan project-project, terutama di Telkomsel. Nah, ini referensi kita. Kita ada dua. Pertama adalah, nah ini, project management itu adalah udah standar internasional, udah ada standarnya. Namanya Project Management Institute. Dari global standard dari project. Ini namanya, bukunya ini adalah Project Management Book Body of Knowledge atau PM Book Guides edisi ke-6. Tahun depan akan muncul edisi ke-7. Nah, ini adalah standar yang kita pakai. Jadi, kuliah kita sampai akhir semester ini kebanyakan mengacu kepada buku ini, PM Book Guides. Yang kedua adalah tentang informasi teknologi project management. Jadi, bagaimana implementasi project management di teknologi informasi, di IT. Nah, untuk rencana perkuliahan kita sampai satu setengah semester ini, sampai UTS ini, kita akan pertama ini kita akan belajar pengantar manajemen project. Pertemuan kedua tentang integrasi influence. Nah, pertemuan 3-4 itu integrasi dan scope. Nah, ini ada unik. 5-7 itu kita akan banyak belajar project schedule management. Kenapa? Karena di project schedule itu atau tentang waktu penyelesaian project, ini akan banyak hitung-hitungannya. Jadi simulasi teman-teman diposisikan sebagai seorang project manager atau sebagai pimpinan project, mengatur jadwal project secara berkesinambungan. Makanya ada 3 pertemuan kita untuk membahas project schedule management. Dan juga project schedule management ini juga banyak kan, kalau mungkin keluar aja buat teman-teman semua di UTS-nya itu, ini bobot porsi paling banyak tentang project schedule management. Ini setelah materi, setelah UTS sampai ke UAS. Ini kenapa ada schedule, quality, human resource, performance, risk, stakeholder, dan communication. Nah, inilah kelebihan juga teman-teman belajar project management. Apa? Karena teman-teman belajar hampir seluruhan tentang manajemen itu. Jadi ya, saya juga mengapresiasi sekali kurikulum di Telkom University, karena teman-teman sudah diinformasikan di data nanti setelah lulus nanti tentang basically tentang manajemen. Karena nanti ya di dunia kerja itu yang akan sering dipakai. Nah, tadi saya bilang tentang project management itu ada standarnya dan ini ada sertifikasinya. Ini biasanya ada yang sering ada itu untuk yang buat para mahasiswa yang sudah lulus, ini namanya Certified Associate in Project Management atau CAPM. Untuk profesional seperti saya ini namanya dari PMP. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, ini tema kita pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang pengantar tentang manajemen project. Di sini ada
lima bahasan utama, project operation, pemahaman proyek itu sendiri, apa sih bedanya proyek dengan program dan portfolio, terus kenapa sih harus ada proyek, dan juga skill-skill apa yang harus dimiliki sebagai seorang manajemen proyek, sebagai project manager. Agenda pertemuan kita ada bahas 5 pembahasan. Teman-teman juga, nih ya, ini yang materinya sudah saya share di LMS. Oke, kita masuk ke konsep manajemen project. Di sini ada tentang definisinya project itu sendiri, karakternya, fungsinya, dan mengapa sih harus ada project, dan juga ada beberapa bahasa contoh project. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari project. Apa sih sebenarnya proyek itu? Ya, proyek itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang spesifik. Nah, ini ada waktu tertentu dengan alokasi sumber daya tertentu dan juga dengan kriteria tertentu. Jadi proyek itu bukan sekedar, mungkin teman-teman yang pernah tahu tentang bikin jalan tol, bikin gedung, bikin bangunan segala macam, bukan. Ya, itu juga, tapi banyak sekali. Kita misalkan mendevelop suatu software, itu juga project. Untuk teman-teman juga yang di mahasiswaan, event organizer, atau misalkan jadi panitia organizer, atau jadi, saya kalau pembimbingan ospek segala macam, itu juga sebenarnya adalah proyek. Kenapa? Karena dia menghasilkan jasa kan, spesifik, dan juga ada waktu tertentunya. Kalau teman-teman jadi panitia kan ada waktunya mungkin 3 bulan atau 2 bulan. Dan ada lokasi sumber daya tertentu. Maksudnya apa? Teman-teman mengeluarkan effort untuk sewa gedung segala macam, itu ada. Itu juga adalah suatu bagian dari proyek. Nah, nanti kita ngebahas manajemen proyek ini biar teman-teman tuh membuatkan proyek itu ada strukturnya, ada guidance, ada cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi outputnya nanti itu nggak sekedar selesai aja, tapi nanti juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh, kalau di sini adalah customer atau stakeholder, atau misalkan kalau di kepanitiaan tuh berarti ada steering committee-nya, ada keinginan dari dosennya. Nah, itu adalah inti dari proyek itu sendiri. Oke, seperti yang dibahas dari materi dari slide sebelumnya, nah ini karakter proyek itu makanya ada start, ada dan finish. Jadi ada waktunya, ya, durasi waktu. Unik, maksudnya unik itu berarti emang ini mengerjakan suatu hal yang belum pernah ada di organisasi tersebut, ya. Terdiri dari aktivitas terkait dan juga punya goal atau punya tujuan akhir. Ini salah satu contoh dari proyek konstruksi, telekomunikasi, juga IT. Ya. Teman-teman mungkin yang nanti kita di seorang teknik telekomunikasi ini, jangan kita tinggal jauh-jauh tentang telekomunikasi dan juga mungkin tentang IT. Telekomunikasi ya sebenarnya misalkan mesti bangun-bangun tower atau menggelar fiber optik, menggelar jaringan, nanti tahun depan sudah ada 5G, itu juga salah satu project. Untuk IT misalkan membangun sistem database, namun website, segala macam, itu juga adalah suatu project. Nah, tadi saya bilang, kenapa kita belajar tentang manajemen project? Karena kita mengetahui nanti project itu ada prosesnya. Jadi, kita ada mulai start, juga menuju ke finish, menuju dari project dari awal sampai project itu selesai. Kita akan belajar prosesnya. Seperti apa sih prosesnya? Ya,
Ini sebagai gambaran aja, nanti akan dibahas di pertemuan kedua. Ini sebagai gambaran aja dulu. Ada initiating, the planning. Maksudnya di initiating itu berarti menginisiasi proyek itu diinisiasi di awal oleh sponsor proyek dan juga ditunjuk seorang project manajernya. Setelah masuk inisiasi, kita membahas untuk bagus masuk planning. Jadi di proyek itu semua harus bisa direncanakan di awal dengan sebaik mungkin. Dan kita setelah merencanakan proyeknya, baru kita mengeksekusinya. Eksekusinya itu menjalankan apa yang sudah dituliskan di dalam rencananya. Selama eksekusi berjalan, kita selalu memonitoring dan controlling, memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan rencananya. Kalau nggak sesuai, gimana? Berarti kita namanya ada change request atau perubahan. Rencana itu harus mungkin akan diganti segala macam. Intinya biar apa? Biar kita bisa sampai kepada finish ini. Setelah selesai, nah masuk ke dalam tahap closing. Selama satu semester ini, kita akan banyak membahas tentang manajemen project, terutama prosesnya. Nah, di dalam prosesnya ini, lebih detail lagi, kita bahas tentang knowledge area-nya. Atau lebih detail lagi dari manajemen proyek itu sendiri. Di knowledge area ini ada integration. Maksudnya apa? Integration berarti kita mengintegrasikan kita sebagai manajemen proyek yang seperti konduktor dari suatu pergelaran musik ya. Itu kan ada seorang konduktornya yang menunjuk supaya suara ini mesti jalan, bagian ini mesti mulai. Itu adalah integrasi, integration. Kita ngebahas tentang scope-nya. Scope maksudnya apa? Ruang lingkup dari proyek itu sendiri. Berikutnya adalah schedule atau waktu atau jadwal dari proyek. Nah, ini ada. Setiap proyek itu pasti butuh namanya dana. Pasti ada cost atau biaya. Makanya pasti kalau setiap penelitian pasti harus ada bendahara atau seksi keuangan lah. Itu pasti ada akan butuh namanya dana. Kita juga belajar tentang quality management. Kenapa sih? Karena di sini proyek itu harus sesuai dengan kualitasnya. Kita membuat suatu bangunan gedung itu harus ada kualitinya. Maksudnya apa? Ada standarnya yang harus bisa diterapkan. Jadi misalkan dia anti gempa, segala macam, itu adalah kualitinya. Ketiga, berikutnya dari resource. Nah, resource itu adalah sumber daya manusia dan juga sumber daya selain manusia. Sumber daya manusia berarti orangnya itu sendiri yang mengerjakan proyek. Di sini kita akan mengatur gimana sih caranya memanage tim segala macam. Kita akan membahas di bagian proyek di bagian resources. Juga selain manusia sendiri juga ada nantinya ada tools, ada alat-alat beratnya misalkan, itu juga adalah resource. Oke, teman-teman menggambarkan sebagai kita akan membuat satu gedung bangunan tinggi seperti gambar ini ya. Di situ kan ada kita butuh nanti tiang pancangnya, butuh orangnya juga, butuh resource transportasinya segala macam, itu kita membahas bagaimana mengelolanya. Berikutnya, nah ini kita belajar juga tentang komunikasi. Jadi kenapa sih harus belajar manajemen proyek tentang knowledge area di communication-nya? Ya karena tetap aja seorang project manager atau di project itu tidak lepas dari interaksi antara orang ke orang atau human ke human. Bagaimana kita bisa berkomunikasikan apa yang mesti kita inginkan dari project itu kepada tim kita, juga bagaimana kita mempresentasikan progres dari project kepada
pimpinan atasan kita itu ada dibajak tentang communication. Berikutnya nah nih resiko. Di proyek itu juga ada risikonya. Contohnya misalkan kalau untuk industri konstruksi ada risiko kecelakaan kerja, nah itu gimana meminimalisirnya? Kita bagaimana manage risiko supaya seandainya pun risiko itu terjadi, kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya akan kepake terus nih teman-teman semua di setelah nanti menghadapi dunia kerja dan juga untuk kehidupan pribadi teman-teman juga nih tentang risiko manajemen atau bagaimana mengelola risiko sendiri. Ya, contoh saya kecilnya misalkan risiko kalau teman-teman menunda-nunda nanti ngerjain tugas, risikonya adalah ya tugas yang nggak selesai segala macam, itu adalah risiko. Yang berikutnya procurement. Nah, procurement itu apa sih? Procurement itu kalau ingin tahu itu adalah bagian pengelolaan resource. Dia bagian yang menyiapkan resource-resource yang kita butuhkan, terutama untuk project ya. Nah, kalau di perusahaan itu namanya bagian pengadaan lah, pengadaan jasa atau barang, terutama untuk operasional dari perusahaan. Yang terakhir adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah orang-orang yang mungkin bisa berdampak terhadap proyek itu baik positif atau negatif terhadap keberlangsungan proyek. Stakeholder ini ya diri kita sendiri sebagai project manager atau project team, itu adalah stakeholder, atasan kita, terus juga orang-orang sekitar proyek itu juga itu adalah stakeholder. Jadi kita bagaimana memanage sesuatu project, terutama stakeholder-nya. Maka ini semuanya bersinambungan, ini ada dari semua integration sampai juga tentang stakeholder, ini akan kita bahas tentang project management. Jadi outputnya nanti teman-teman saat nanti sudah menyelesaikan kuliah ini, minimal udah tahu. Sampai kalau nanti saat masuk ke dunia kerja itu udah siap, oh udah ngerti nih. Saat saya nanti masuk ke satu project tertentu di dunia kerja saya gitu ya, terus saya udah tahu saya caranya membuat schedule, minimal tahu mengatur cost, saya ngerti sedikit tentang quality-nya nanti seperti apa, cara berkomunikasinya gitu. Nah, memang seperti yang sebelumnya saya ceritakan, kalau nanti teman-teman masuk ke dunia industri telekomunikasi itu nggak jauh-jauh dari project. Misalkan ya teman-teman masuk ke vendor Huawei lah, ZTE atau Nokia, itu kerjaannya semua based on project ke operator. Sama Telkomsel sendiri operasinya juga based on project juga, banyak pekerjaannya. Misalkan apa ya, implementasi nanti kita menggelar 5G, menggelar IoT di suatu kota tertentu, itu juga kan adalah project karena sesuatu yang baru dimulai dan ada start dan endingnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Suara saya masih terjelas ya? Oke, kalau nggak ada masih kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian dari manajemen project. Nah, tadi kita membahas tentang project. Nah, manajemen project itu berarti cara pengelolaannya ya. Kayak di sini ada garis besarnya ada pengelolaan suatu pekerjaan. Yang di situ ada proses merencanakannya. Silakan Pak Fadil Muhammad masuk ya. Pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan juga mencapai target tertentu dengan dana dan waktu yang mungkin terbatas. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, dan juga mengawasinya. Makanya di fungsinya sebagai kita mengelola proyek itu, kita bisa mengerti cara untuk merencanakan, terus mengatur atau mengorganisasikan, memimpin,
memimpin supaya proyek kita itu bisa selesai, kita bisa mengatur tim kita supaya bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang penting adalah mengendalikan sumber daya yang akan kita pakai untuk apa? Untuk mencapai goal atau suatu organisasi tertentu. Nah, makanya, kenapa sih diperlukan manajemen proyek? Karena memang pengetahuan terhadap proyek itu akan selalu makin berkembang. Makin bertumbuhnya kebutuhan jasa atau barang. Nah, penting makin tingginya persaingan. Kenapa sih ada tinggi persaingan ya? Seperti kita tahu sendiri lah. Industri di telekomunikasi sendiri juga tidak lepas dari persaingan. Mungkin ada persaingan harga. Dan persaingan harga itu akan memacu operator itu untuk lebih kreatif. Karena perang harga itu suatu hal yang tidak bagus. Makanya banyakkan ujung-ujungnya pasti keuangan perusahaannya itu pasti akan negatif. Seperti yang teman tahu, dari operator besar di Indonesia itu, mungkin kalau belum teman-teman mengerti, itu yang kesehatannya, yang kalau besar laporan keuangannya itu masih plus, ya alhamdulillah salah satunya adalah Telkomsel. Selebihnya itu ya sudah berdarah-darah di dalam keuangannya. Kenapa? Karena ya tadi makin tinggi persaingan dan itu memacu kita untuk selalu kreatif. Ini kadang-kadang kita butuh dari kreativitas itu, kita butuh membuat sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu menggunakan project management. Oke, semakin banyak besar dan besar project, baik lingkup mau jadi kegiatan. Jadi, kedepannya pun teman-teman pasti nggak jauh-jauh dari namanya project. Dan project itu saya bilang ada ownernya dan dia ingin pasti ownernya itu ingin supaya hasilnya itu hasil yang terbaik dengan biaya yang wajar. Oke, karena itu kita belajar baik agar apa? Agar supaya project yang kita kelola itu bisa efektif dan efisien, mendapatkan hasil yang terbaik dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh pemiliknya. Ini ya, tadi contoh-contoh proyek seperti yang saya jelasin, ada pengembangan produk baru atau jasa atau baru, pengembangan usaha, konstruksi sendiri, implementasi perbaikan proses bisnis, event organizer itu juga adalah proyek. Pengembangan produk jasa baru, ini Telkomsel sering banget nih sekarang, mungkin teman-teman udah tahu ada produk Bayu by BY.U. Itu juga adalah awalnya itu di launching, itu juga menggunakan konsep manajemen proyek. Lagi produk-produk baru seperti Home LTE atau Orbit ya, kalau di itu juga pengembangan produk baru. Nah, kenapa sih kok bisa ada baru-baru tadi aja? Tadi reason-nya. Karena ada persaingan usaha itu makin kompetitif, makin kompleks, jadi otomatis merangsang untuk pelaku industri itu untuk kreatif. Nah, itu udah inovatif itu dengan apa? Mengembangkan produk baru. Nah, dalam kita mengembangkan produk baru itu, kita butuh tools, kita butuh pengelolaannya. Nah, makanya kita belajar tentang manajemen proyek. Ya penting ya, maksudnya saya juga mungkin sharing juga teman-teman belajar pengolahan sinyal digital, belajar tentang bandpass filter, sistem komunikasi itu mungkin ya alhamdulillah nanti memang saat kalian kerja itu akan kepake, tapi ya kepakainya mungkin porsinya nggak akan besar ya, karena kita di Indonesia ini, di industri komunikasi ini, kebanyakan ya memakai perangkatnya langsung aja. Jadi kita minimal tahu aja teorinya, tapi kita kebanyakan makainya. Nah, yang akan sering dipakai itu adalah tentang manajemen. Tentang ilmu manajemen. Itu yang sering dipakai di dunia kerja ini. Makanya, bersyukur ya teman-teman udah belajar tentang manajemen saat kuliah. Oke, tadi kita sudah belajar tentang konsep manajemen proyek.
Selanjutnya adalah apa sih perbedaan dengan proyek dengan operation atau operasi? Ini udah perbedaannya. Intinya adalah kalau proyek tadi kan secara definisinya dia mesti ada start, ada finishnya, ada kurun waktu tertentu, siklusnya ada waktunya ya pendek. Dan sedangkan operasional itu adalah sifatnya rutin, itu pekerjaan sehari-hari yang dilakukan. Dan kayak teman-teman di kampus, bedanya kalau teman mahasiswa itu perkuliah belajar perkuliahan itu adalah operasional, sedangkan kalau menjadi panitiaan segala macam itu adalah kegiatan proyek. Seperti itu bedanya. Dan di sini operasional itu ada rutin, berlangsung terus menerus, intensitas kreatifnya sama, dan karena rutin berarti mudah untuk menyusun anggaran dan jadwal kegiatan. Sedangkan kalau proyek itu dinamis, ada rentan waktunya, punya anggaran biayanya sendiri, terdiri dari kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu, dan menggunakan sumber daya yang harus efisien. Nah, ini contoh-contohnya antara proyek dan juga operation. Kalau proyek misalkan kalau di industri otomotif berarti membuat model mobil yang baru, itu proyek. Nah, operationnya apa? Setelah mobil itu selesai dibikin prototipenya, baru diproduksi secara massal, itu berarti operation. Di telekomunikasi juga pembangunan BTS itu awalnya proyek. Nah, setelah BTS-nya itu selesai dibangun, terus dirawatnya, itu berarti operasi. Model pemasaran baru, penjualan barang secara rutin, itu operation kalau proyeknya. Model pemasaran baru, improve quality jaringan, mungkin kalau teman-teman semester 5, 6, 7, berarti mulai nanti ada yang kerja praktek, mungkin ada yang kerja praktek di perusahaan telekomunikasi, biasanya kalau teman-teman bagian teknik telekomunikasi itu misalnya kerja di Optim jaringan, nah itu optimasi jaringan, itu adalah project. Tapi kalau penanggulangan gangguan itu biasanya operation. Ini adalah contoh-contohnya. Foto-foto tentang pembangunan satu BTS. Oke, tadi ya kita belajar proyek dengan operation, bedanya apa? Secara garis besar, operation itu adalah kegiatan rutin yang bisa dilakukan yang dilakukan. Proyek itu adalah kegiatan yang ada waktunya, temporary, dan ada resource yang harus dipakai secara efisien. Berikutnya dalam pengantar belajar proyek ini kita bahas tentang ada portofolio program dan proyek itu sendiri. Seperti apa sih maksudnya? Nah, portofolio itu mengacu pada koleksi dari proyek atau program portfolio. Jadi proyek-proyek itu ada kadang proyek-proyek kecil-kecilnya. Di situ ada portofolio, ada portofolio, ada suatu program dan juga proyek itu sendiri. Nah, itu dikendalikan oleh portofolio. Sedangkan kalau program itu sekumpulan dari proyek yang terkait atau tidak yang dikoordinasikan untuk memberi manfaat yang tersedia jika melalui secara individual. Nah, paling besarnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, sorry. Ini proyek-proyek. Itu ada proyek-proyek yang bisa kita lakukan secara yang ada yang kecil-kecil atau proyek satu A dan B. Nah, dalam satu proyek itu, satu kumpulan proyek itu namanya program. Nah, dan dalam program dan proyek ini itu disatukan namanya portofolio.
Biar apa sih? Ya karena setiap organisasi atau perusahaan itu dia ada strateginya. Strateginya itu harus inline, harus dijalankan dengan apa? Dengan program-program, dan program sendiri dijalankan dengan proyek-proyek kecil. Ini contohnya di Telkomsel sendiri, kita ada suatu portofolio namanya apa? Dulu pernah Indonesian Great Experience atau number one quality di jaringan seluler. Programnya apa? Namanya Broadband Experience dan atau Superior Voice Quality. Nah, dari program ini itu ada proyeknya pertama adalah Experience Benchmark in, jadi berarti adalah Broadband City 100 Broadband City juga Great Broadband Experience di Point of Interest atau POI. Ini kita di sini apa di Telkomsel itu ada namanya experience benchmark. Benchmark itu berarti membandingkan speed test istilahnya, operator 1, operator 2, operator 3 dengan telkomsel sendiri, terutama di daerah-daerah yang pasti banyak pelanggannya, contoh misalkan di kampus segala macam. Itu kita ada project untuk supaya benchmark kita itu nomor 1 di daerah-daerah yang sudah kita definisikan. Ini adalah project. Setiap project-project ini dikelola jadi namanya satu program. Nah, dari program ini itu jadi sebagai portofolionya suatu perusahaan. Ini contoh hubungan portofolio program dan juga project. Nah, portofolio itu juga itu apa? Dikelola oleh project itu juga satu perusahaan itu tuh ada namanya PMO-nya. Kalau berarti kalau di sini itu jadi portofolio program dan proyek ini itu ada yang dikendalikan, ada yang kendalikannya, ada yang kontrolnya namanya PMO. Ini banyak PMO di project management office. Ini atasannya lah. Ini sebenarnya atasannya satu project. Dia untuk apa sih fungsinya? Ya untuk menyusun standar dari project operationnya sendiri, metodologi, tools-toolsnya untuk memfasilitasi penggunaan resource. Tipenya ada 3. Mensupport, mengcontrolling, atau juga mendirektif atau mengarahkan. Di sini PMO mengambil kewenangan, mempunyai kewenangan untuk keberlangsungan proyek. Fungsi utamanya ya memanage sharing resource, karena proyek itu kan ada proyek A, B, C, D, dan setiap proyek itu kalau di satu organisasi mungkin ada saling berkaitan dan itu butuh resource yang mungkin bersamaan. Nah, yang ngaturnya itu siapa? Yaitu PMO itu sendiri. Dia mengembangkan standar, meng-coaching juga, monitoring, dan yang pasti adalah mengkoordinasikan komunikasi antar proyek satu dengan proyek yang lainnya biar sesuai dengan standar dari perusahaan. Ini mulai ada perbedaannya manajer proyek dengan PMO. Kalau manajer proyek ya fokus terhadap proyeknya itu sendiri, sedangkan PMO itu mengelola skup program atau proyek-proyek yang banyak. Tapi lebih ke atau koordinasinya ya. Dia memanfaatkan resource organisasi di atas semua proyek, sedangkan manajemen proyek itu mengendalikan pengguna resource untuk proyek dia sendiri supaya proyeknya itu sesuai dengan yang diharapkan. Oke, di sini proyek-proyek mengelola scope-nya, jadwal, biaya, mutu atau quality untuk satu proyek, sedangkan dari PMO itu dia mengelola standar, metodologi, dan juga keterikatan antara proyek yang satu pada satu level perusahaan. Intinya kalau sini manajemen proyek itu fokus pada proyeknya aja. Kalau PM itu dia
struktur seluruh project, tapi lebih kepada standarisasinya, terus modal resource-nya, juga metodologi yang akan dipakai, biar apa? Biar sesuai dengan standar level perusahaan. Nah, ini bedanya. Jadi kalau project management itu yang di bawah, di atasnya project management, di atasnya lagi portfolio management. Nah, ini diatur oleh PMO, Project Management Office. Nah, ini contoh-contohnya dari fungsi PMO. Direktif itu apa? Berarti mengelola semua project, menunjuk manajer project, mengelola tertinggi atau kontrol semua project. Itu berarti fungsinya dia sebagai direktif atau mengarahkan. Itu fungsi berikutnya adalah controlling. Dia menjadikan support, mengoperasikan semua project, memprioritaskan project. Ini adalah controlling. Berikutnya adalah supportive. Dia merekomendasikan terminologi, template, reporting, prosedur yang digunakan oleh organisasi supaya apa? Supaya konsisten dan efisien. Oke, tadi kita sudah bahas konsep project, project consultation, barusan tentang portfolio program dan project. Berikutnya adalah sasaran dari manajemen project sendiri. Maksudnya apa sih? Tujuan yang akan dicapai dari kita mengelola proyek. Ini contohnya. Kita mengelola proyek itu biar apa? Biar proyek itu sukses, biar itu proyek itu selesai. Taunya itu selesai seperti apa sih? Ada salah satu, ada empat. Yang pertama, ya, kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Jadi apa yang diinginkan konsumen tentang proyek kita itu sesuai dengan yang kita buat. Alokasi waktunya selesai, sesuai dengan yang diharapkan. Kita memanage project, misalkan membuat timeline suatu kegiatan event organize. Kalau kepanitiaan misalkan, itu misalkan waktu 3 bulan, ya benar, sesuai 3 bulan itu selesai, jangan sampai lebih. Budgetnya juga harus sesuai di Bekasi, jangan sampai kurang atau jangan sampai kelebihan. Pasti dan diterima oleh konsumen. Jadi karena kebutuhan konsumen terpenuhi, dia harus diterima, accepted oleh konsumen. Nah, selain sukses juga, ini salah satu contoh proyek yang juga bisa jadi gagal. Apa? Ya tadi, cakupan proyeknya melebar. Harusnya dibikin mobil, proyek suatu prototipe mobil. Mobilnya itu harusnya ban mobil roda 4, tapi ternyata yang jadi mobil ban roda 3. Itu juga pasti gagal. Pengumpulan kebutuhannya juga sangat buruk. Kurangnya sumber daya, dan pasti tidak realistik dalam perencanaan dan budget. Berarti budgetnya mungkin kurang, jadi makanya banyak juga proyek-proyek yang mungkin kalian pernah tahu ada suatu departemen, mungkin kalian lihat yang di perempatan Buah Batu itu ada departemen besar yang sampai sekarang belum pernah selesai. Pada itu dari tahun 2002 itu. 2012 sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mungkin ada satunya tidak realistik dalam perencanaan dan juga budgetnya. Jadi mungkin dihantam krisis, jadi proyeknya mangkrak istilahnya. Nah, seorang project manager kita tuh mengelola ada namanya triple constraint atau batasan-batasan dari project itu sendiri. Nah, ini harus kita kelola ini. Apa sih? Ada waktu, cost, dan juga quality. Maksudnya seperti apa? Jika kita membuat suatu proyek dan kita meningkatkan mutu, otomatis nilainya naik. Jika kita mempersingkat waktu pengerjaan proyek, sama, otomatis juga biaya naik. Kenapa? Karena kalau kita mempersingkat proyek, berarti kita butuh resource yang banyak atau butuh kerja lembur lah istilahnya, itu pasti membuat biaya itu naik. Dan kita menurunkan biaya, misalkan proyeknya pas-pasan gitu biayanya, otomatis kualitasnya itu akan menurun. Nah, ini yang kita kendalikan, kita mainkan dari constraint atau batasan-batasan ini nih, time, cost, dan quality. Nah, ini contoh juga adalah
apa sih yang sering-sering masalah dalam satu project? Kadang-kadang berputaran dengan kepentingan perusahaan yang lebih besar. Koordinasinya, yang paling banyak sering adalah koordinasi ya. Itu adalah antara bagian itu yang kadang kita anggap mungkin itu mudah, tapi ternyata itu susah karena kita menghadapi berbagai macam background orang yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Nah, berikutnya adalah ini tadi saya kita tentang sasaran manajemen proyek. Dan yang terakhir, apa sih saat kita sebagai menjadi seorang manajer proyek? Nah, ini tiga hal utama kita untuk bisa menjadi project manager adalah knowledge, pasti pengetahuan basic tentang project manager itu sendiri atau manajemen proyek yang kita belajar di sini. Performance, berarti gimana caranya kita bisa mengelola tim, bisa mendeliver suatu pekerjaan dengan cepat dan selesai. Yang terakhir adalah personal skill. Ini banyak kan cara kita mengatur orang, cara kita ngomong, cara kita memimpin. Ini tiga hal utama yang dibutuhkan sebagai project manager. Makanya peran seorang manager project itu, ya pasti pertama bertanggung jawab atas kegagalan atau keberhasilan project, mengintegrasikan komponen project. Yang berikutnya adalah unang dan akuntabilitas. Maksudnya dia memimpin dan mengarahkan, merencanakan suatu proyek. Dan pasti yang terakhir ini sering nih, ini akan sering banyak terjadi konflik manajemen, mengendalikan proyek dengan kerjanya, bagaimana mengatasi bawahan yang mungkin demotivasi segala macam, bagaimana mengatasi atasan yang banyak maunya. Ini juga untuk menangani konflik ini adalah seorang sebagai seorang manajer. Di sini ada interpersonal skill manager project. Ini butuhkan adalah leadership. Kenapa? Dengan membangun, dengan team building, teamwork, dengan memotivasi dan coaching. Skill komunikasi, bagaimana cara mendengarkan dengan baik, mempengaruhi orang, membuat keputusan yang benar. Political dan awareness atau kesadaran terhadap budaya political di suatu organisasi ini, bagaimana kita bisa win-win solution dan juga conflict management. Oke. Mangga jika ada pertanyaan. Nah. Nah, kalau ada pertanyaan kuliah online kita sampai sini. Nah, memang untuk semester ini, arahan dari rektor pun juga untuk teman-teman supaya bisa belajar mandiri atau merdeka belajar. Jadi, teman-teman nanti saya sudah siapkan materi-materinya di LMS, tentu bisa tinggal baca dan juga bisa mengerjakan tugasnya lebih kepada kesadaran dan juga itu teman-teman, saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan juga memberi. Kalau teman-teman ada satu pertanyaan atau ada kekurangan yang tidak ngerti, silakan tanya ke saya. Dan kuliah online kita juga bisa dipakai teman-teman untuk juga diskusi atau sharing atau bertanya. Karena sebisa mungkin di kuliah ini teman-teman sudah baca dulu sih materinya, jadi pas saat nanti ikut kuliah online itu sudah lebih paham, sudah tinggal memperdalam lagi mana-mana yang teman-teman merasa kurang. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Saya mau bertanya. Silakan dengan Mas siapa? Dian. Iya, Mas Dian Hadians ya. Silakan. Ini Pak yang di perbedaan proyek dan kegiatan operasi yang tadi di slide Bapak yang tampilkan. Aha. Itu ada di bagian proyeknya itu
agar menggunakan sumber daya yang efisien, perlu adanya arus kerja horizontal di samping vertikal. Itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Oh iya. Jadi, ini saya berarti saya gambarkan ya. Buatnya saya jelasin. Oh ini jadi apa itu deh. Oke, kelihatan whiteboardnya ya. Jadi ini pertanyaannya antara horizontal dan vertikal. Jadi yang saya jelasin. Nah, ini ada proyek A dan juga proyek B. Proyek A itu butuh resource. Ini juga butuh resource. Satu aja. Nah, maksudnya horizontal itu karena kita kadang-kadang proyek A atau proyek B, kita mengenalkan proyek A. Nah, ini kita butuh resource yang mungkin sama dengan yang dibutuhkan oleh proyek B. Juga kadang-kadang di sini ada namanya program tadi ya saya bilang. Nah, kalau horizontal itu berarti bagaimana kita mengendalikan supaya ini ya, antara proyek A dan proyek B. Jadi satu, ini horizontal, ini vertikal berarti. Bagaimana supaya resource-nya ini tuh bisa efisien, bisa dipakai bareng-bareng antara proyek A dan proyek B. Jadi kita gimana? Ya kita harus tadi berarti kita sebenarnya ngobrol atau komunikasi antara di sini kan ada misalnya ada manajer A, ini manajer B. Ini kita harus ngobrol nih secara horizontal berarti antar manajer ke manajer A horizontal. Nah, antar manajer ke atasan kita ini vertikal. Nah, ini namanya horizontal dan vertikal tuh gitu. Jadi intinya komunikasinya dari si orang A ke manajer B, ini berarti ini karena posisinya proyeknya itu sejajar sebenarnya. Sama itu kita mesti ngobrol nih. Ini gue butuh proyek resource A, lu butuh enggak? Kalau enggak butuh gue pakai dulu ya. Ini kita pakai ini horizontal. Terus ada lagi vertikal. Oh, selain resource, ini juga kita butuh tambahan modal. Kita minta ke atasannya atau di bagian project manager-nya. Ini adalah vertikal. Jadi intinya kalau proyek horizontal itu berarti lebih kepada yang satu level dengan kita. Itu berarti horizontal. Kalau vertikal berarti biasanya ke atasan kita. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Berarti ini berlaku untuk nggak proyek aja dong, Pak ya? Jadi operasional juga sebenarnya betul kayak gini juga kan, Pak? Ya, benar, Mas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan?
Sambil ini saya juga nunjuk ya untuk salah satu teman-teman ada yang jadi ketua kelas. Eh maaf, ini satu kelas yang sama atau ini beda-beda kelas teman-teman semua di sini? Maksudnya? Beda Pak. Beda-beda ya. Beda Pak. Oke, nggak apa-apa berarti. Yang penting jangan lupa nanti komunikasi kita selain lewat LMS juga lewat chat apa ini ya, grup WA. Saya di sini ada Mas Fahmi ya. Mas Fahmi Zikra mungkin bisa berkenan nanti jadi ketua kelas ya. Ini sih sebagai buat koordinasi aja nanti kalau misalkan ada suatu hal yang di luar. Misalkan saya mungkin izin atau apa, mungkin saya nginfokannya ke ketua kelas gitu ya. Saya jadi tunjuk Mas Fahmi Zikra ya jadi ketua kelas ya. Terus jangan lupa teman-teman untuk dikerjakan kuisnya. Nanti kuis itu akan saya bikin per pertemuan. Ini sebagai kuis yang salah satu syarat untuk teman-teman dari kehadiran teman-teman juga. Ini saya capture ya teman-teman sebagai bukti teman-teman juga hadir di kuliah online. Oke, mungkin kedepannya kita akan pakai Zoom aja kali ya, karena tadi tips juga sering agak masalah dan juga kadang Teams itu kan menggunakan akun Microsoft, jadi kadang suka bentrok juga dengan akun di kantor saya. Jadi mungkin kita menggunakan Zoom. Terus juga, nah ini mau kita mulai kuliahnya ini tetap 6:30 atau jam 7 aja ya? Saya sih prefer mungkin kita bisa mulai jam 7 ya. Karena juga sih kuliah online-nya mungkin nggak akan lama sih, paling lama juga sejam lebih. Jam 7 aja Pak. Jam 7 aja Pak. Oke, ya udah kita sih jam 7 ya. Terus juga saya fleksibel. Kalau mungkin teman-teman nggak sempat kuliah di hari Jumat, teman-teman bisa ikut kelas saya di hari Sabtu. Tapi dengan konsekuensi, teman-teman harus menyelesaikan kuisnya di hari Jumat. Karena teman-teman kuliah yang Jumat, berarti harus jangan kuisnya di Jumat. Tapi kalau terus mau ikut kuliah online-nya, itu bisa di kelas saya di Sabtu. Misalkan berhalangan di hari Jumat ya. Seperti itu. Kok kuisnya paling lama? Nanti malam sih jam 23:59. Oh. Tenang aja. Saya dan itu akan kita second saya bikin gitulah gitu. Kalian bisa ngerjakannya paling sampai tengah malam. Dan harus dikerjakan ya, karena itu salah satu syarat juga bukti kehadiran teman-teman. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita selesaikan kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Dan sayangkan kita mungkin ketemunya online ya, perlu juga bisa kita kuliah dengan kuliah bertemu langsung. Tapi ya, pada berdaya karena pandemi ini. Dan mohon teman-teman jangan sering-sering keluar rumah. Kalaupun terpaksa, jangan selalu gunakan masker dan bawa dan selalu cuci tangan. Oke, dari saya sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak.